Aduh, mantep nih kopi. Si Jojo kok gak pulang-pulang ya bang? Betah amat dia kerja di Dubai. Lo, anak ada di mari, lo omelin. Giliran kagak ada di mari, lo tanyain mulu. Kangen juga bang sama dia. Tapi alhamdulillah ya bang ya, dia udah dapat kerja di Dubai. Tapi yang penting kan jangan sampai lupa transferannya ya bang. Lu anak lagi di sono, lagi belajar, lagi usaha. Bukannya lu doain biar kat dia sukses, biar berkah, biar selamat. Ya kali aja dia dapet jodoh orang sono. Mayan kan, memperbaiki keturunan. Bukannya lu mikirin transferan. Abang, kan lumayan bang buat sembako. Apa-apa sekarang udah pada naik bang, mahal. Kan lu tahu sekarang modelnya begitu. Yang punya modal makin berkuasa, yang kagak punya modal putus asa. Abang jangan sampai putus asa ya bang ya. Jangan takut sama penguasa. Omongan lu udah kayak aktivis. Penguasa, pemerintah maksud lu? Ya siapa lagi penguasa kalau bukan pemerintah bang? Masa Cukong jadi penguasa? Ya kali aja penguasa disetir sama Cukong. Mana kita tahu? Dia pada kong kali kong, kong kong kong, kong kong. Udah abang . Gak usah ngomongin negara, kagak ada habisnya. Gak jelas juga arahnya. Mana negara sekarang lagi susah. Mendingan udah urusin aja utang lo sama tetangga dah. Pikirin utang ntar juga gue bayar. Negara yang segitu banyak utangnya, pada nyantai-nyantai aja kayak di pantai. Repot amat lo. Terus abang mau ikutan pemerintah gitu, santai kayak di pantai. Jangan banyakin utang bang . Nanti kalau banyak utang, terus kita nggak kesampaian bayar. Kasian anak cucu kita, bang. Dia tuh yang pada kena. Iya. Ntar tanah laku juga gue bayar. Mana bisa laku, bang? Orang tanah nggak ada sertifikatnya, bang. Jadi bagaimana sih? Itu tanah mau dibikinin sertifikat sama Pak Lurah. Katanya gratis. Free. Tau nggak lo? Free. Pantesan ya bang, mau dibikinin sertifikat gratis, paling yang beli tuh yang punya modal ya bang. Terus katanya kan dia mau bikin jalan tol itu. Bisa aja Pak Lurah cari cuan. Ya bisa lah, biar kelihatan merakyat. Merakyat apanya bang, itu jalanan kampung didiemin aja. Yang dibenerin cuma jalanan komplek. Lu ngapain jadi bingung, kan lu aktif tuh di kelurahan. Lu ketemu deh sama Pak Lurah, lu bilang kalau jalan di kampung kita pada rusak. Jangan sampai ntar kalau diviralin, baru deh dia benerin. Udah kayak di film-film aja, jagoan datang begitu ambulan nongol. Dateng jagoannya. Itu mah jagoan kesiangan bang. Udah mendingan buruan ganti Pak Lurah ya bang ya. Soalnya Lurah sekarang gampang banget disetir sama orang komplek. Bagaimana lu? Lu yang milih, lu yang percaya sama janji dia. Gimana urusannya lu? Iya sih, tapi kan janji itu utang bang. Utang harus dibayar. Kalau nggak dibayar, ganjarannya dosa. Udah, pokoknya abang jangan banyak-banyakin utang. Untung aja tuh, abang kagak ditagih tuh sama debt collector. Kalau iya, abang bisa diganjar habis-habisan. Ganjar. Apa sih lu? Ada juga dihajar. Ganjar, lagian ngomongin begituan mulu lu. Udah. Serem amat omongan lu, gak ada omongan lain apa. Makanya ya, kalau cari pemimpin itu, milih pemimpin itu yang bisa bawa kemakmuran, bawa keluhuran, buat tanah kelahiran. Tegas, wibawa, jangan gampang disetir sama orang komplek. Tumben, pikiran lu lempeng. Kayak jalan di komplek tuh gitu. Lempeng tuh gitu. Udah bang . Gak usah pake kode-kodean. Partai AY lagi gak boleh dicoblos. Partai apaan? Partai Datang Bulan. Datang Bulan adek-adek aja. Partai Datang Bulan. Pusing deh KPU. KPU apaan lagi bang? Pengen wuih. Abang. Abang lu.